saudaraku semuanya. Ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita hukum, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini.